1000. Oh, di diskonnya 500 berarti. Heh, go back. Le. Nanti aku pulang jam 6. Pulang jam 6? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, tak opo iki matai. Tak udang opo to, Dedi? Ambo. Mbak, udah Mbak. Ngata-ngata borong sah. Meneng era bisa dia nangis era. Dijak dia lah meneng. Dijelak Mbak Nilo nangis era. Loh. Gagak, kelo bos. Bos. Tidak. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Tina SM. Eh lagi dilorain nangis. Tidak. La 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 la. Ini batang bubur. Enggak, Re. Iya, 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 iya. Loh, montong. Loh, mau ya menang bae, Dek. Ya. Iya, Dek. Nyuwun. San nyuwun bae, Dek. Nyuwun. Eh. Mau. Mau sing di. Iya, Dek. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau belanja, mau bikin cilok, teman-teman. Dan bahan yang dibutuhkan tuh tepung terigu. Enten tepung terigu. Tepung terigu. Ora. Ngasih beli potong lho, Mbak. Ora, guru-guru isin aku buat dulu. Enten tepung terigu buatan, Lek. Enten, Lek. Okay. Tumbas, Lek. Tumbas, Mbak. Setengah kilo. Seprapatnya pinten? 3000. Oh, seprapat 3000. Terus 3000. Ada ayam enggak? Ada. Ayam, dada ayam enten? Anu tempong. Tempong. Gak pun tempat lo isin, akhir di video isin. Saya isin isinan. Makanya, lah ya makanya jarang bikin video keluar atau sama tetangga tuh gitu teman-teman, banyak yang malu. Padahal aslinya yang isin kesini teh mbak, mbak. Ini tuh anaknya Bu RT, anak pertamanya Bu RT. Tempong gimana, mbak? Tempong. Ini masa ngantuk kali pak nasi? Tempongnya ki. Paha ayam berapa sedunia sanera? Seperempatnya berapa? Seperempatnya? 8,5. Oh, 8,5 seperempat. 8,000. 8,000. Oh, di diskonnya 500 berarti. Nggih, sama apa lagi ya? Mak Esal mungkin punya bumbu yang lain. Dan bawang ada? Enggak ada. Itu Mbak kentang. Ini seberapa tunjuk ya? Heeh, enggak apa-apa toh. Berapa? 7,000. Seperempat pejul gak apa-apa. Nang kan cilik-cilik wegah aku wis nang ngene iki ya. Daun bawangnya gak enak. Sayur-sayur gak gue berarti Mbak ya. Sayur wong idur wong akeh. Iya marai saiki era. Sayur putih yo tempe bedaku konoan gitu. 6. 6. Sampean 7. 7. 13. 13 sampean 16. 13 sampai 16. Songolikur tempe ini pirana nih Mbak? Tempenya kayak limo Mbak? Jadinya temu papat ya. Berarti 6 sisan, ben telu limo. Yang mendukung sekrofu ya Pak Kris? Ah warp Mbak, lagi bermangan mau gak ikut tani sari. Lagi lagi antas. Lagi mangan berarti? Iya. Iya segi telu limo. Wes. Kuat kurang. Kuat kuat ya. Hih, gue Mbak, Le. Nah teman-teman udah selesai belanja, mari pulang. Cuyet pulang. Nah teman-teman aku udah selesai belanja. Tadi tuh tak kira di sini tuh baru jam 2. Ternyata jamnya Mbak Ani itu lagi lemes, lindur. Jamnya itu di Arab Mbak. Tak kira ini baru jam 2 siang. Ternyata ini udah jam 4:30. Ya udah mau pulang mandiin di Lica dulu. Mas Galangnya lagi les itu raketan apa bahasa Indonesia badminton. Yuk pulang cah. Ora jam 09.00 wis petengan kabeh. Yuk pulang ya. Ayo pulang yo. Mobilnya buat parkir ngono. Nah teman-teman ini kita sudah OTW ya. Terus kalian mau lihat Mas Galang les main badminton. Di mana Pak lesnya Pak? Di sini, tapi motornya Mbak Mana enggak ada. Motornya Mbak Mana enggak ada. Oh, ada. Ada kan? Apa sudah pulang kalau enggak ada? Sudah. Ada. Ada. Oh. Ada itu Bang motor Scoopy. Ada. Oh, lewatnya situ toh?
itu tuh masuk situ. Oh itu gedung toh? Iya. Oh saya lewat sini pengen sudah jarang juga ada nak gedung ya? Tahu toh? Tak kayak rumah biasa kok depannya kok. Ini dulu gak kayak gini nih, barusan dibuat ruko depannya buat usaha. Oh depannya dibuat ruko disewakan gitu. Pak mau lihat sendiri? Mau lihat soalnya licam bambu ini tak gantiin gak apa-apa? Gantiin? Licam dulu saya. Lah saya assalamualaikum ke dalam gitu? Enggak apa-apa sambil masuk aja gak apa-apa itu mah bebas kok. Gak usah assalamualaikum. Gak usah lihat aja. Oh bebas itu. Ya papa kursinya ke belakang dulu. Nah bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mau ambil itu teman-teman kunci rumah di bawah Mbak Nanda sama itu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa gak tidur? Ya kasih tahu coba ke dalam gantiin. Di dalam ramai ya? Sedikit orang. Sedikit orang. Kurang hati ya. Karena malamnya juga banyak. Tapi masuk gak apa-apa tau? Gak apa-apa, bebas itu. Buat ngapain baju anak saya? Oh, berarti ada orangnya? Ya ada orang main teman. Orang masih pas lebu neng pintu masuk ewe lho. Mau masuk ke dalam teman-teman. Assalamualaikum. Hai. Papa juga kunci Umar. Hai. Oh ini Mas Galang lagi main sama Mbak Manda. Amit. Sing. Lapan duduran. Teman-teman ini udah dapat kunci rumahnya, sekarang mau pulang. Mas Galang lesnya ditemenin Mbak Manda. Hah? Nanti aku pulang jam 6. Pulang jam 6? Iya. Iya. Kalau olahraga kayak gini minum manisnya dikurangi. Ntar enggak, aku enggak minum manis. Ya minum air putih dingin enggak apa-apa. Tadi wis disangoni papa? Udah, ini masih 100. Masih disangoni 100. 200. Baik masih 100, yang 100 aku buat beli sepatu. Terus ini sepatunya baru lagi? Iya. Lah kemarin tadi malam kan udah beli. Mau ngebel Mas Pandu, nanti takutnya gak cocok kan yaudah tinggalin jaluin aja. Kalau beli satu itu mahal malah mah. Ini beli dua sama Mbak Manda? Iya. Oh berarti Mas Galang beliin Mbak Manda sepatu? Kalau beli kan ini satu dapat dua tau. Nah iya berarti Mas Galang beli satu yang satu dikasihkan Mbak Manda. Kalau beli satu pasang tuh malah 140-an, kalau beli dua 185, malah murah beli dua. Oh iya udah. Ya ya berarti sepatunya satu kan dikasih Mbak Manda toh? Ya. Mas Pandu belum dikasih. Belum. Oh ya udah. Lanjut ya mah. Iya hati-hati ya, dadah mau pulang. Enggak mau beli bakso Malang, ternyata bakso Malangnya jauh. Jadi saya tidur lagi, ntar sampai rumah tak mandiin. Jadi Mas Galang lesnya tuh kayak gitu. Gimana? Banyak anak kecilnya. Iya latihan toh. Latihan. Udah main apa belum? Main sama teman-temannya ngono kok. Udah main? Main, tapi latihan tok jedak-jedak karo Mbak Manda karo sapa mbok gak kenal liyane. Iya lah. Nanti ajaran dulu teman, ntar kalau udah tahu cara-caranya ntar main gantian gitu. Mama gak pernah main badminton tuh.
Ya pernah, tapi kalau les kan nggak pernah. Soalnya mainnya otodidak dulu kan, bisa main badminton itu otodidak. Untuk kecil saya mainnya di sini kok. Ya rumah papa dekat sini, karena rumahku kan di desa. Nah teman-teman, udah sampai rumah. Mau unboxing ini tadi belanjaan apa aja yang kita beli. Soalnya tadi itu di sana kita belanja yang lainnya juga, tapi nggak kerekam ya. Terus ini tuh Dek Lisa dikasih jajan sama Mbak Sri namanya tadi tuh. Terima kasih Bu De, Tante apa gimana ngambil manggilnya ya? Bu RT tadi ya. Ya tadi tuh anaknya Bu RT, anak pertamanya Bu RT. Dikasih jajan banyak tadi nih. Terima kasih banyak. Dikasih sebanyak ini. Tadinya ini mau tak beli yang potatonya, tapi katanya nggak usah, dikasih aja gitu. Ya udah terima kasih. Sabun cuci piring juga kebetulan habis. Beli Sunlight segini 15.000. Tempenya seribuan teman-teman. Ini tempenya walaupun bukan tempe daun, tapi ini enak. Tadi beli tempe berapa Pak? 5. Beli tempe 5, terus beli kentang juga. Kentangnya tadi berapa aku nggak tahu, lupa. Beli ayam, beli telur. Telurnya tadi yang nggak rekam ya, nggak kerekam kayaknya. Telur setengah kilo 15.000 tadi Pak ya. Setengah kilo 15.000. Dan saya mau unboxing juga nih tempat telur yang saya pengen dari dulu. Alhamdulillah akhirnya kebeli. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sesuai dengan pesanan ya. Yuhu. Wah, Masya Allah. Cantik sekali, lucu banget teman-teman. Soal apa? Ini muat banyak kayaknya. Kan saya baru lihat Pak, belum tak hitung muat berapa. Kita hitung dulu ya lubangnya. Ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Berarti yang atas 20, yang bawah 20. Berarti 40 telur muat teman-teman nih. Kulkasku sebenarnya udah ada tempat telurnya, tapi itu kecil, sedikit gitu loh teman-teman. Jadi aku beli tempat telur lagi. Dan kebetulan juga beli telur, mari kita coba yuk. Nah teman-teman udah tak masukin nih, tapi sayangnya besaran adahnya ya. Soalnya telurnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 8 tok. Ya udah lain kali kita beli telur yang banyak sekalian. Terus ini aku juga punya tempat beras. Ini loh teman-teman yang tak pengenin dari lama tapi baru ready. Ini cepat habis stoknya teman-teman. Jadi yang mau beli itu keburu, apa, buruan maksudnya, buruan langsung dibeli. Karena stoknya limit sekali, apalagi yang ukuran 10 kilo itu cepat habis banget. Ini saya beli yang ukuran 10 kilo. Ini yang saya pengenin, amit ya Pak. Masya Allah, kempling. Sikilnya nanti. Oh, sikilnya yang jeruk paling. Kayaknya isinya di dalam. Gimana? Oh, di. Ada kena cepet, cepet, cepet. Kecepet. Ternyata dipencet dulu. Oh, isinya di. Apa kakinya di sini teman-teman dapat tempat ini ciduk beras juga. Enggak mancur sendiri tuh. Enggak mancur kalau ini diciduk-ciduk, enggak mancur kayak yang satunya. Ini buat kakinya. Oh, kakinya jadi dipasang sendiri kayak gini teman-teman. Diserundupin. Satu. Lagi. Dua. Awas dirinya jangan. Jangan. Terus ini. Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Unboxing. Ulang dari Mak XL ya. Yeah. Lagi unboxing nih Om, tempat beras baru. Itu berasnya jadi banyak nanti ya. Nanti ada isinya juga. Tiba-tiba ada emasnya di dalam. Tempat beras ajaib. Dipencet langsung jentet. Tuing. Lendi imole. Yo no le. Nah ini ukuran 10 kilo teman-teman, ada yang 5 kilo juga. Yang 10 kilo stoknya biasanya itu cepat habis. Yang mau order silahkan aja langsung ke keranjang kuning saya yang ada di Tina SL, Tina SL 01 atau 02. Ya udah ini mau mandiin diri dulu ya teman-teman. Habis dari mana tadi?
sama kayak kamu. Kamu lupa ya? Oh iya, saya amnesia, Bu. Soalnya sudah kenyang. Kena angin di jalan. Iya, kena angin di jalan, lapar lagi, terus amnesia. Ya deh teman-teman, videonya saya akhiri dulu. Ini udah sore, langsung aja mau mandiin Dek Lica. Deng, tak, deng, 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 tak, deng, deng, deng. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah. 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 Ada peta di belakang sama Om Bunir. Ini Pak Nising, Lica. Lica Nising? Nah, Lica Nising masih. Dalam.